mulut mati. Hai, selamat pagi. Hari ini kita mau jalan-jalan ke sawah. Kita mau nyari tutut lagi bersama Gibran. Kebetulan mau ngebedahin salah satu sawahnya. Jadi nanti kita mau cariin star baby fishnya ya. Stay tune terus. Iya betul, udah dikeringin pemirsa. Jadi kita cari ya. Ya tuh Rembo. Rembo. Tuh ada Pak Edin di situ. Rembo. Oke guys, ini lagi. Lagi ngebedahin. Wow, ini baby fish. Kita busa barah itu pak. Tuh anjing ya. Pak Edin, tutut, spot tutut di mana Pak Edin? Ah ayam meron ar ngalah tutut ya tinggal di setelan anak. Di mana Pak Edin? Ayahnya? Pak Edin, ayang nulir-lir. Ya. Ya, ayo, ya. Pak Edin disutnya. Karena YouTube, Pak Edin. Karena YouTube. Kamari ayah tutut. Soalnya ayah kamari. Oke, sekarang kita ada di sawah bersama Pak Edin. Kita mau diambilin juga tututnya. Kita juga mau ngajari tutulnya. Selamat pagi. Ambil lah, Pak Edin. Asik. Selamat pagi matahari sunshine. Apa nak? Keong. Keong. Ya. Rainbow. Kita jalan-jalan yuk. Gibran hati-hati lo ya. Sok. Tuh, kita cari ya. Udah tunggu di sini aja tuh, takutnya. Siapa mata sialan. Kita akan cari ya. Ya. Hey, lu mati. Kaget kalian apa? Kita cari ya, pemirsa. Pegangin, Nak. Pegangin situ. Ini bapak-bapaknya lagi ngebedahin. Jadi gampang ya tutut nih. Lagi tutut. Tunggu dulu. Apa itu? Tunggu dulu ibu. Apa itu? Mana? Oh. Itu? Ngerok kecoklat nih. Nih. Ih, Iban jadi jatuh. Nih, gede lagi. Ayo. Gak ada, Mas. Ada. Tak bangkong, Gim. Hah? Bangkong. Nah, anak bangkong. Itu bangkong. Aku sama nangkapnya anak bangkong. Jangan jijik. Lagi lagu dulu. Ini dia waktu bercanda lah, Bu. Diam ya, Bang, di situ, Bang. Mana? Mana? Mana nanti, Bu? Ini Gary lah, Bu. Ya, Gary. Itu keong, Nak. Si Gary. Ini dia pemirsa, aduh indah ya pagi ini sawah. Nah itu dia, saya lagi berjuang mencari tutut. Udah lama gak makan tutut,
aduh tutut sawah itu enak manis walaupun kecil-kecil. Beda sama tututnya jangari atau cirata yang gede-gede tapi nggak enak. Itu tuh berjuang. Lumayan buat nanti temen sambil nonton TV. Tuh badanku, kali aja jadi langsing ntar. Nah ini dia ikan dan tututnya. Katanya nanti Pak Edin mau nambahin tututnya lagi. Alhamdulillah. Nah nanti kita masak ya, besok mungkin lagi rendam. Hai, makasih ya tadi udah ngikutin kita jalan-jalan di sawah. Pas lagi ngebedahkeun sawah, dapat baby fish sama ikan mas 2 ekor. Sebenarnya ditawarin banyak tapi anaknya nggak mau, lagian di kulkas masih ada ikan. Cuman baby fish sawah itu enak banget, tututnya juga. Kebetulan ini nih saya dapatnya ini. Ini dia pemirsa, tutut tangkapan hari ini plus sedikit kemarin. Lumayan, terus aku lagi minta juga dari Pak Edin yang tadi. Pak Edin, tambahin lagi ya, yang besar-besar kalau bisa. Ini dia ya, baby fishnya, dikasih 2 ekor yang besar-besar sama Pak Edin tadi. Uhuy, buat si adek. Mandilah, dek. Kiki. Seneng banget dia ke sawah. Iya. Sebenarnya sesudah panen, sawah itu kan kosong. Lalu di, aduh kok kuku lihat ya Allah. Untuk sementara nunggu padinya apa tumbuh gitu ya, jadi kecil-kecil. Jadi mereka nanaminnya pakai ikan dulu gitu. Lalu setelah ini baru tanamin padi lagi. Aduh. Oke, kita tunggu tangkapan dari Pak Edin ya, terus kita satuin sama yang ini, lalu kita diamkan untuk semalam. Terima kasih udah stay tune sama kita. Nah, besok insya Allah kita akan bikin video masaknya. Makasih udah barengan sama kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komennya. Makasih banyak ya. Wassalamualaikum. Dadah. See you on the next.